tangan untuk ditahan masuk tahanan. Ini sekarang dalam rangka penyelidikan, ya masih penyidikan, ya sudah ditingkatkan penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka hari Sabtu yang lalu itu, dan sudah saya tanda tangan untuk ditahan masuk tahanan. Nah, itu karena ankumnya kalau Pati kan Panglima TNI, sehingga sudah saya tanda tangan untuk dan langsung ditahan untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Ya tentunya seperti yang disampaikan oleh Presiden waktu itu, koordinasi. Tentunya kita sebagai penyidik Puspom TNI selalu berkoordinasi dengan KPK. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.